Halo, selamat pagi semuanya. Pagi ini waktunya bercocok tanam ya. Nah, bulan ini bulan Januari dan bulan depan itu bulan Februari, Lebaran Imlek. Ini saya persiapan mau menanam biji bunga latulip. Dan insya Allah bulan depan bunga ini bermekaran ya. Jadi pas waktunya Imlek, bunganya udah keluar. Simak video saya, jangan di skip. Tunasnya udah mulai panjang. Ini bibitnya udah hampir satu bulanan ya, aku simpan di dalam lemari es. Ini biji dari bunga latulip. Ujungnya kayaknya enggak bagus, ini tunasnya ada peok-peoknya.
Persiapan mau tahun baru, salah. Mau lebaran Cina. Lagi nanam bunga. Ntar waktu pas hari apa Imleknya, ini bunga-bunga kan udah berbunga. Jadi berapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah kondisi koridor rumah ini. Semuanya aku buat nanamin bunga, dan di sini ada lidah buaya, ada jinten, ada peppermint, ada bunga melati, bunga mawar, wijaya kusuma, terus pandan suji dan masih ada yang lainnya. Nah, inilah kegiatan pagi aku setiap bangun tidur, siram-siram bunga. Dan ini apa bibitnya bunga latulip, udah aku tanam semuanya, tinggal apa disiramin ya, disiramin gini, jangan terlalu banyak, semoga pertumbuhannya bagus ya. Tapi ya agak khawatir juga, soalnya cuaca sekarang ini kan kurang dingin, dan bunga ini memerlukan cuaca yang dingin baru pertumbuhannya bagus. Ya, semoga sajalah ini ntar hasilnya memuaskan sampai di lebaran. Terima kasih sudah menonton.